Kebakaran terjadi di rumah kontrakan milik Elis warga Jalan Bojong, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Api berhasil dipadamkan sekitar 35 menit setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dalam peristiwa kebakaran ini tidak ada korban jiwa dan hingga saat ini belum juga diketahui penyebab dari kebakaran tersebut. Ya, gak tahu tiba-tiba listrik mati. Mati tuh gitu. Tiba-tiba rumah dia di sini. Rumah dia nyala, nggak tahu dari listrik apa, pokoknya rumahnya kekunci, rumahnya didobrak. Sama di sini kan ada orang nongkrong biasa kalau malam-malam bapak-bapak, didobrak pintunya bapak itu, tiba-tiba apa udah nyala. Satu jaman sih abis isa jam 8-an. Setengah 8 nggak ada, cuman barang semua abis, emas, duit, barang semua abis, kurang segitulah. Semua habis, nggak ada yang sisa. Dari Jakarta, Fitri dan Luluita, Tribrata TV, salam Tribrata.